ada yang satu kota, ada yang dua kota. Kenapa yang hari? Di 12 hari. Satu negara, enggak, satu negara sehari. Ngapain ada yang sih? Dua hari, tiga hari. Ya, biasanya sih kita nyampe satu kota, main habis itu langsung pindah ke negara lain, kota lain. Sama, kayak gitu terus. Ada yang jeda libur sehari, ada dua hari itu di Jerman sama di Netherlands. Kesulitannya ya semuanya kan memang serba sendiri ya, kita nggak dibantuin sama kru atau apa, jadi memang harus benar-benar sama alatnya sendiri tuh dipegang gitu, soalnya kita dari kota pertama tuh udah hilang alat bas apa namanya efek basnya WLB ketinggalan di Istanbul. Ya otomatis kita bangga ya, maksudnya bisa ada kesempatan main di luar tuh, dan juga bisa kenalin musik kita di Eropa gitu. Dan juga adalah network ini, jadi kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa di sana, apa yang siapa lagi nonton kita terus itu siapa gitu. Dan setelah itu akhirnya habis keluarnya itu kita nongkrong lah. Kita ngobrol sama orang-orang itu. Kita kan nggak pernah tahu nih orang itu tahu-tahu either itu record label kayak atau siapa gitu. Nah kalau berkahnya sih tadi kan nanya tentang tahun depan Agustus 2019 kita main di Jetfish Open Air di iya berkah. Tempat kemarin tuh ya sangat hebat. Kami udah ketemu beberapa teman yang akan main juga bareng sama kita malam ini ada 12.